Kebakaran ini melibatkan 16 buah rumah setinggan, melibatkan 32 keluarga dan berlaku ianya di Jalan Pandan Jaya 10, Pandan Jaya, Pandan Indah lah. Pihak Balai Bomba Pandan Indah menerima panggilan pada jam 20.29 malam dan jentera sampai ke lokasi pada jam 20.35 malam. Api dikawal pada jam 20.35 malam dan kebakaran dipadam sepenuhnya pada jam 22 malam lah. Okay, pemadaman kebakaran ni kita mengambil masa dalam 1 jam 30 minit sebab kebakaran ni keluasan 150 kaki kali dengan 150 kaki. Dan pemadaman ini dibantu oleh Balai Bomba Ampang, Balai Bomba Keramat, Balai Bomba Hang Tuah, Balai Bomba Pudu dan keanggotaan seramai 57 orang untuk pemadaman api kebakaran inilah. Kebakaran ini juga turut melibatkan seorang mangsa rentung berbangsa India berumur 48 tahun dan punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan pihak bomba.